Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, Ayah Bunda, bersyukur ketika kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang-orang yang solih-solihah. Bukanlah rezeki itu ketika kita mendapatkan kekayaan, kesehatan saja, tetapi rezeki itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang solih-solihah. Ketika kita bisa beribadah lebih dari hari-hari sebelumnya, bil khusus di dalam bulan Ramadan, maka rezeki yang sedemikian ini haruslah menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri. Kebahagiaan saya ketika berkumpul dengan ibu-ibu para pencinta Al-Quran, salah satunya yang terhimpun di bawah Yayasan Ummul Qura Banjarmasin. Di bulan Ramadan, Sahrul Quran, bulan di mana kita semestinya semakin meneguhkan diri kita, menguatkan diri kita untuk menguatkan segenap usaha berdekat-dekat dengan Al-Quran. Tentu karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sangat sering kita diingatkan oleh para ustazah, guru-guru kita, di dalam Al-Quran telah disebutkan dengan jelas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sadaqallahul azim hingga akhir ayat yang kemudian diingatkan juga. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Dia adalah petunjuk dan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian dia adalah Al-Furqan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Tentu ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Sungguh merugi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk semakin menguatkan diri, untuk menjadi bagian dari pencinta Al-Quran itu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang terhimpun di bawah naungan Yayasan Tahfiz Ummul Qura ini adalah di antara para pencinta Al-Quran itu. Apalagi kalau kita kemudian mengingat di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah berfirman ayat 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan bi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang jika mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak sejahtera. Gitu kurang aja ya. Mohon diluruskan. Maka kuncinya, kalau kita tidak ingin dalam kondisi takut meninggalkan anak-anak yang tidak sejahtera, yang kita takutkan kesejahteraannya itu, apa kata Allah? Falyattaqullaha qawlan, falyattaqullaha qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata-kata yang baik. Nah, mudah-mudahan karena kita senantiasa berhimpun dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, kita menjadi orang yang ingin berdekat-dekat dengan Al-Quran. Dimulai dengan bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, kemudian pelan-pelan menghafalkannya. Bahkan di antara peserta TTQ Ummul Qura ada yang sudah menghafalkan sampai 25 juz. Ada yang memulai perlahan-lahan dari 1, 2, 3, 5 juz bahkan.
sampai ada yang sudah hampir hatam dengan semangat karena mencintai anaknya. Mudah-mudahan inilah gambaran dari apa yang dikabarkan sangat jelas di dalam Al-Quran, yaitu kita-kita inilah, ibu-ibu inilah yang mengkhawatirkan kondisi anaknya, tetapi kemudian menjawab kekhawatiran itu dengan falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maka dia memupuk ketakwaannya, maka dia terus memperbaiki ibadahnya, maka dia memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdekat-dekat dengan orang yang mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan dari ibu-ibu yang mencintai Al-Qur'an terlahir anak-anak yang mencintai Al-Qur'an. Dari ibu-ibu yang belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kemudian terlahir anak-anak yang juga bagus bacaan Al-Qur'annya. Dari ibu-ibu yang bersemangat menghafal Al-Qur'an, insya Allah akan lahir para hafiz-hafizah, anak-anak kita yang sudah dijanjikan Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menjaga Al-Qur'an ini. Dan di antaranya Allah mudahkan anak-anak kita menjadi hafiz-hafizah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Bersemangat di dalam Ramadan, bersemangat di bulan-bulan setelah Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.